Satu tas pandemi COVID-19 nerekap di sakuliah dunia. Sawatara pihak mimiti cangcaya kan analisis World Health Organization atau WHO salah sejina Presiden Donald Trump. Sanajan gitu kumaha kamandang Gubernur Jawa Barat kana eta hal. Komodei kiwari pandemi COVID-19 kawas anu taya rerehna nerekap di sakuliah dunia. Warta nu badhe ngagen mangrupi kutipan wawancara sareng Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Percayakan pada syariat aja, hadisnya mengatakan serahkan segala urusan pada ahlinya. Ya kalau WHO tidak dipercaya, mau percaya ke siapa lagi? WHO itu kumpulan dokter-dokter ahli peneliti kesehatan, gitu kan? Kalau yang merekomendasi kesehatannya UNESCO atau ILO, ya mungkin diragukan, tapi tingkat WHO. Kenapa ada dinamika? Karena virusnya baru. Semua orang berteori, semua orang menerka. Contoh, WHO dulu mengumumkan yang sehat jangan pakai masker. Maka dalam situasi itu kita umumkan kan, yang pakai masker yang sakit saja. Ternyata ada temuan bahwa airborne, isi virusnya lewat udara, nempel. Itu kan temuan baru merubah rekomendasi yang tadinya hanya sakit pakai masker, sekarang yang sehat pakai masker. Saya kira selama alasan yang bisa kami terima, kami ini selalu mengkonfirmasi dengan ilmuwan lokal Jawa Barat, dan kalau hasilnya sama, kita jadikan kebijakan. Kalau berbeda, ya kita menyesuaikan, tidak harus selalu ikut standar WHO. Kacang Jaya sawatara pihak ke asup Donald Trump, Menteri Kesehatan Manten Siti Fadila Supari, tepika drummer Superman Is Dead I Gede Ari Astina, dina nas-nasna di pondah ku Ridwan Kamil. Dirina oge ngarasa yakin dinamika anu karandapan kiwari balukar eta virus kakara karandapan ayeuna. Budi Hartati, Bandung TV.